kita akan bertanya-tanya pada pemilik kendaraan ini. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ini mobilnya, Pak? Ya. Jenis kendaraan apa ini, Pak? Avanza. Oh, Avanza ini. Tahun berapa, Pak, ini, Pak? 2019, kan? Oh, iya. Betul. Sekarang saya mau tanya, Pak, untuk tombol-tombol ini kegunaannya untuk apa saja? Oh, yang ini untuk ngecup. Mana-mana, Pak, mana? Ini untuk ngecup. Oh, tarik gitu. Terus? Yang ini untuk kopling, yang ini untuk rem, yang ini untuk gas. Pedal gas itu, Pak? Yang ini untuk starter. Terus? Untuk hand rem. Oh, gitu, hand rem. Ini untuk, ini 4x2. Kalau ke belakang 4x4. Yang ini untuk mengoper persneling. Oh, persneling. Ini untuk kalau ke depan ini maju, kalau ke belakang ini mundur. Begitu, Pak. Cara mengebrukkan kocok, Pak. Gelap, Pak. Kalau gelap dibuka itu kocok motor las, Pak. Kita ambilkan. Enggak mau ke angkat sini, kita putar ke kanan ini. Nah, udah. Itu mesin, Pak. Kita bisa dibuka ini kapnya ini. Itu kok ditarik, Pak? Ini ditarik. Enggak bisa sendiri, Pak. Enggak bisa sendiri. Isinya apa isinya? Bentar. Ini isinya bensin. Terus? Ini karburasi. Ini kelapot. Ini aki. Mesinnya Pak, mesin apa itu, Pak? Ini mesin liar. Oh, liar. Mesinnya liar. Mesin liar. Oh, bawah ini, Pak, sekarang, Pak. Depan ini ya. Iya. Yang depan itu pakai apa itu, Pak? Gardan apa itu, Pak? Ini gardan liar, dipotong-potong buat sendiri. Gardan liar? Ini untuk lampunya, ini lampu apa, Pak? Sambil ndodok. Ini biasanya lampu variasi, biasanya dipasang di pesawat ini. Pesawat jet juga ini. Ratingnya buat sendiri, Pak? Iya. Dari apa itu, Pak? Dari besi? Atau mika, kaca ini, Pak. Ini besi, ini besinya, ini kacanya. Iya. Ini adalah tesnya, ada cakramnya buat rem, ini semua buat sendiri, dan ini peredam kelapotnya. Udah gereng. Yang belakang. Pakai apa, gardan apa, Pak? Ini gardan liar juga. Dipotong-potong yang bagian sininya. Oh iya, terima kasih. Di samping ada anu ini, Pak. Ada sekop sama kampak ya. Untuk apa itu, Pak? Yang ini untuk kedok-kedok, yang ini untuk ketok-ketok. Wow, kedok-kedok sama ketok-ketok. Oh iya. Yang ini ada besi itu, Pak. Yang dipegang itu. Oh, yang ini. Apa itu, Pak? Ini untuk mencangking. Mencangking? Pas kapan tuh, Pak, le nyangking? Kalau misalnya ofisnya kejebak. Ini bisa diangkat kayak gini. Oh, nyangking gitu. Oh, gitu. Yang ini, Pak? Sama itu, Pak? Ini sama yang depan. Oh, sama. Kalau yang itu, Pak? Yang itu? Yang ini. Sama juga? Ini sama, buat nyangking. Oh gitu. Oh iya, paham. Aku paham ora. Wedong ora kowe. Gunmu afrute mana? Ya aku itu. Itu afrutnya kamu. Merah warnanya. Untuk suspensi gimana, Pak? Suspensinya empuk. Ya, empuk.
independen juga. Oh, independen. Oh, iya iya iya. Inilah bahan-bahannya. Ini besi holo 2x2, habisnya 7 batang. Yang ini 2x4, 3 batang. Sasis ukuran 4x6, habis 1 batang. Platnya menggunakan plat Acer 0,8 mili, guys. Sama ini juga menggunakan plat Acer, ketebalannya 1,2. Untuk steering, ini menggunakan bekas mobil Suzuki Carry. Gitu? Koplingnya ada 3, guys. Yang itu dari mesin ke TC. Nah, ini dari TC ke gardan belakang. Yang satu mana, guys? Hilang, guys. Yang mana? Satunya. Oh, itu di bawah itu, guys. Itu dari TC ke gardan depan. Kaca depan menggunakan mika. Ketebalan 3 mili. Walah. Pitondalmu ya iso atret. Shockbreaker-nya menggunakan Yamaha Jupiter. Ban dan peleknya masih bawaan motor liar. Untuk lebarnya ini 107 cm. Kalau panjangnya sekitar 215-an lah, gitu guys. Tingginya 120 cm. Alat yang digunakan mesin bubut. Selain itu juga ada mesin las, bor kecil, dan alat gerinda. Kerja 2 bulan, sekot jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ini banyak yang tanya untuk biaya ini. Biaya pembuatannya sekitar 30 juta. Mahal ya, Pak, berarti, Pak? Mahal itu relatif. Oh iya 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 iya. Pemirsa, jangan lupa subscribe, like, and share. Iya iya. Channelnya apa, Pak? Rimbana Homestay. Oh iya, terima kasih, Pak.